Muhammad Hafiz Iskandar bin Shahruddin, dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok, adik-adik semua ceria tengok saya ni. Saya pun tak tahu. Tapi saya anggap ini satu cara untuk beramal mesra lah. Tapi alhamdulillah, pada hari ini saya dapat memperoleh pelbagai manfaat daripada saya menyertai camp ni. Mula-mula dulu saya rasa, ya Allah, malasnya nak bangun katil, nak bangun nak pergi camp. Kebetulan saya baru balik daripada Bandung ni. Jumaat saya sampai Malaysia, Sabtu tak kena pergi camp. Ya Allah, malasnya nak bangun katil. Ibu mak saya kata, Hafiz pergi je. InsyaAllah kamu pergi nanti ada banyak manfaat. Lagipun kamu bukan dah sekali pergi, kamu dah kali kedua kan? Saya pun, pergilah. Demi mak saya, saya pergi. Mula-mula niat tak ikhlas. Waktu pergi tu, mula-mula tu dah kena basuh dah. Basuh ketat, ceni. Cikgu Anis. Baik! Pada hari ini, semua ada keluar. Basuh sekali semua. Tapi ialah untuk membentuk seorang yang berjati diri, perlukan penegasan dan juga pengaturan yang sistematik. Dan alhamdulillah, semasa saya berada 2 hari di sini, saya nampak guru-guru yang berkaliber seperti Cikgu Hanis, Cikgu Rashid dan tak utama sekali yang amat berbahagia, Dr. Asmadi. Tapi untuk dibandingkan mana guru yang saya rasa paling digeruni lah, saya bukanlah kata Cikgu Anis, tapi Dr. Asmadi. Kerana apa? Tadi waktu sesi yang paling penting, saya pegang kerusi, saya macam, Allah selamatkanlah saya. Doktor, ya Allah, tadi saya macam, memang betul-betul kena basuh ni. Habis daripada sesi marah-marah tu, sesi menangis, ya Allah, berintis air mata saya, teringatkan mak saya. Mami, ayah, minta maaf. Habis buat salah selama ni, ya Allah. Bagi kip badan saya. Dan petang tadi, waktu saya bagi pidato, ya Allah, saya terkejut, semua budak-budak gelak kat saya. Tapi itu cara penyampaian saya lah untuk beramah mesra. Dan alhamdulillah, habis camp ni, saya rasa saya ni lebih rasa bertanggungjawab, berkaliber, dan saya dapat mengatur hidup saya secara sistematik. Dengan segala modul yang telah disampaikan oleh MAP Training dan Konsultasi. Itu sahaja daripada saya. Mohon maaf daripada segala kesilapan yang saya lakukan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.